وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة من رجل المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para ulama yang kami muliakan, orang-orang tua kami, tuan-tuan yang semuanya berhadir karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang semua hari ini kita berhadir karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita ada waktu, bukan karena sehatnya kita. Tetapi semata-mata hari ini kita duduk di majelis ini semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah taala, satu orang ibu membawa dua orang anaknya telah datang ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketuk pintu, dia ucapkan salam. Kemudian dari dalam rumah dijawab salam dan dibukakan pintu. Yang membukakan pintu adalah ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika pintu dibuka, nampak di depan matanya satu orang ibu membawa dua orang anaknya. Satu dibimbing, satu digendong. Ibu yang datang tadi mengatakan, wahai keluarganya Rasulullah, kami ini sudah 3 hari tidak ada makanan di rumah kami yang bisa untuk kami makan. Tidak ada sedikit pun makanan untuk mengganjal perut kami. Tidak ada sedikit pun selama 3 hari ini makanan yang masuk ke dalam perut kami untuk menegakkan tulang punggung kami. Maka berilah kami makanan. Maka ibunda Aisyah langsung masuk ke dalam rumahnya, ditengok apa yang ada, apa yang bisa diberikan di dalam rumahnya. Ternyata yang ada cuma 3 butir kurma. Tidak ada lagi benda selain di rumahnya selain daripada 3 butir kurma tadi. Jemaah yang mulia, maka 3 kurma ini diambil, dibagikan kepada ibu tadi. Mendapatkan 3 butir kurma, ibu ini memberikan 1 kepada anak yang dibimbingnya. Kemudian 1 diberikan kepada anak yang digendongnya. 1 dalam genggaman tangannya. Ketika anak, 2 orang anak sudah mendapatkan kurma, dimakannya dengan lahap habis. Kurma ketiga dalam genggaman ibu tadi mau dimasukkan ke dalam mulutnya. 2 anaknya berebut mengambil kurma ini. Tak jadi kurma dimasuk ke dalam mulutnya, dia belah menjadi 2. Dikeluarkan bijinya, sebelah bagian untuk anak yang dibimbingnya, sebelah bagian untuk anak yang digendong. Akhirnya kurma yang 3 butir ini habis. Masing-masing anaknya mendapatkan 1,5 kurma. Si ibu ini tak jadi makan. Melihat peristiwa ini takjub ibunda kita. Masya Allah. 1 orang ibu rela untuk tak makan demi anak-anaknya. Kemudian habis kurmanya, beliau minta maaf. Tak ada lagi di rumah kami ini yang bisa kami berikan kepada kalian. Kalau kami punya waktu lapang, ada kelapangan di rumah kami, maka boleh datang lagi ke sini. Ibu ini perlu pergi. Tak lama Nabi pulang. Ibunda Aisyah bercerita, ya Rasulullah, tadi sebelum engkau pulang ada peristiwa yang luar biasa, yang begitu menakjubkan. Beliau ceritakan apa yang dialami. Maka baginda Nabi tersenyum mengatakan, wahai istriku, dengarkan baik-baik olehmu. Kasih sayang Allah kepada hambanya 70 kali lebih hebat daripada sayang ibu itu kepada anak. Berapa hadirin mulia? 70 kali kasih sayang Allah lebih hebat daripada sayangnya ibu kepada anaknya. Satu orang ibu ketika dia melahirkan anaknya, dia mau pertaruhkan nyawanya. Dia siap kehilangan nyawanya untuk lahir anaknya. Setelah anak ini lahir, hadirin yang mulia, dia rela menahan kantuknya agar anaknya tidur lelap. Dia mampu menahan laparnya asal anaknya bisa makan. Seorang ibu ini mampu menahan semua kepedihan hidupnya untuk membahagiakan anaknya. Ini sayangnya satu orang ibu kepada anaknya. Bagaimana dengan zat yang menciptakan seorang ibu tadi, hadirin yang mulia?
Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ibu tadi? Beliau yang maha kasih dan sayangnya tak bisa dihitung, tak pernah berbilang. Bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita? Pernahkah kita merasakan? Pernahkah kita menghitung? Pernahkah kita melihat ke dalam diri kita betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita? Jemaah yang mulia, usaha dakwah ini usaha untuk melihat kebesaran Allah taala. Baik usaha ini terjadi dalam diri kita ataupun usaha ini terjadi di luar diri kita, maka orang yang akan mendapatkan besarnya nikmat daripada dakwah ini orang yang mampu melihat di luar dirinya ada kehebatan Allah, di dalam dirinya pun ada kehebatan Allah taala. Sehingga ketika dia mendakwahkan, yang dia dakwahkan kebesaran Allah, bukan dirinya, bukan kehebatannya. Satu kali Maulana Sa'ad Hadrat Jidamat Baratkatuhu bayar boleh gunakan bahasa Urdu yang begitu indah, bahasa sastra yang begitu tinggi. Dalam bayannya berdiri orang tua kita Haji Abdul Wahab Sa'ad Rahmatullah Alayh. Dia katakan, wahai Sa'ad, kamu ini membuat orang terpesona kepada kamu atau terpesona kepada Allah Ta'ala? Dalam bayan Maulana Sa'ad berdiri Hadraji, berdiri Haji Abdul Wahab. Dia katakan, wahai Maulana, dan dia katakan, wahai Sa'ad, kamu membuat orang terpesona kepada kamu atau terpesona kepada Allah Ta'ala? Hari ini dakwah kita membuat orang terpesona kepada kita atau terpesona kepada Allah Ta'ala? Hari ini kalimat yang keluar dari mulut kita, dakwah ilallah kita, membuat orang senang, terpikat, kagum dengan Allah, atau senang, terpikat, terpukau dengan kita, hadirin yang mulia. Pembicaraan yang keluar dari mulut kita untuk mengagungkan Allah atau mengagungkan diri kita. Maka usaha dakwah mengagungkan Allah Ta'ala di luar diri kita dan di dalam diri kita, sehingga maksud dakwah ini tersampaikan. Semua sahabat, para ulama sepakat, ijma' para ulama, konsensus, keputusan tertinggi, semua sahabat itu mereka semua orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang terpelihara dengan baik, orang-orang yang memiliki hati yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Tidak satu orang sahabat pun mereka yang lalai dari Allah Ta'ala, tidak satu pun. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau tidak kita syukuri, tidak kita syukuri kasih sayang Allah kepada kita malam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan pilih yang lain. Untuk datang dalam satu majlis, kita mengatakan kita orang lama, saya orang markas, saya orang ahli korban, mesti hadir setiap malam markas dan mesti i'tikaf. Bisa kita lakukan dan kita merasa ini karena diri kita mampu melakukannya. Saat itulah dakwah berhenti dalam kehidupan kita. Saat itulah dakwah terhenti dalam kehidupan kita. Karena kita merasa kita yang mampu hadir malam markas. Kalau kita yang mampu hadir malam markas, lantas Allah bagaimana, hadirin yang mulia? Sab Allah kia karehe. Allah mau kita kemanakan? Kita yang datang malam markas, kita yang hadir malam markas, kita yang bawa rantang nampan malam markas, kita yang itikaf malam markas, kita yang hadir asar sampai isra, kita. Kalau kita yang bisa dan kita yang mampu, Allah bagaimana, hadirin? Yang mau kita dakwahkan kehebatan Allah, yang mau kita sampaikan kebesaran Allah, yang mau kita ceritakan keagungan Allah, tidak ada yang lain. Maka Maulana Jamshid, Maulana Jamshid Madinah, beliau Amir Madinah selepas meninggalnya Maulana Said Ahmad Khan,
Amir Madinah sejak dari zaman Nabi, sejak dari zaman Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Meninggal tahun 91. Beliau meninggal dunia, maka keamiran Madinah diganti kepala Maulana Jamshid India. Hadirin yang mulia, ketika itu di Madinah, selepas beliau menjadi Amir Madinah, kemudian satu orang lama, Maulana Abdul Malik, dia katakan, "Wahai Jamshid, kamu mau tidak aku ceritakan kisah yang aku alami ketika di zaman Maulana Ilyas, ketika aku akan berangkat ke markas dari rumah?" Kata Maulana Jamshid, "Bagaimana aku tidak mau mendengar kisah orang-orang yang awal-awal bersama Maulana Ilyas?" Maka beliau katakan, "Wahai Tuan, aku mau dengar cerita ini, tapi aku tidak mau orang banyak mendengarnya." Maka masuk ke satu ruangan di Madinah, diceritakan oleh Maulana Abdul Malik, "Dahulu ketika di zaman Maulana Ilyas, aku sudah mau berangkat hadir malam markas ke Bangla Wali Masjid di Nizamuddin. Dalam perjalanan, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan seketika hujan menjadi begitu lebatnya sehingga jalanan tergenang oleh air. Tak nampak jalan yang berlubang atau jalan yang tidak berlubang. Sekitar 5 menit mau sampai di markas, maka kendaraanku telah masuk ke dalam lubang dan aku pun terjatuh. Pakaian aku kenakan basah, sobek, kena lumpur. Maka aku putuskan untuk kembali pulang dan aku tidak jadi hadir malam markas. Minggu depannya, malam Jumat depannya, ketika aku sampai di markas, dipanggil oleh Maulana Ilyas, 'Maulana Sab, minggu kemarin, malam Jumat kemarin, kamu kenapa tidak datang malam markas?'" Maulana Abdul Malik ceritakan apa yang beliau alami. Maka menggeleng-geleng kepala Maulana Ilyas, "Kalau seandainya dalam keadaan pakaianmu robek, badanmu dalam keadaan terluka, penuh dengan lumpur, malam itu juga kamu datang ke markas, maka 1 bulan Allah akan jamin rezekimu tanpa kerja." Hadirin muliakan Allah Ta'ala, malam markas, datangnya kita malam markas, Allah jamin rezekinya 1 bulan. Allah jamin rezekinya 1 bulan. Maka kata Maulana Abdul Malik, "Wahai Maulana, saya tidak tahu. Kalau saya tahu nilai malam markas begitu, pasti saya tidak akan pulang. Dan hari ini engkau dengarkan, dengan izin Allah, saya meminta kepada Allah Ta'ala, jangan pernah lagi saya tidak hadir malam markas." Dan sampai beliau meninggal dunia, sekalipun tidak pernah tertinggal malam markas. Bukan kemampuannya, tapi dimintanya kepada Allah Ta'ala, dan Allah berikan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayangnya Allah kepada kita hari ini, Allah dudukkan kita di majlis ini. Untuk apa majlis ini hadirin yang mulia? Bukan untuk mau dengarkan bayan yang hebat, Pak. Bukan mau dengarkan orang-orang yang jos dalam berbicara. Tetapi kita datang malam ini untuk memasukkan fikir agama ke dalam hati kita. Untuk memasukkan fikir agama ke dalam hati kita. Malam kemarin saya di Padang, di depan Masjid Raya Sumatera Barat, lampu merah, bundaran, 100 meter ke depannya itu ada namanya Gedung Telkom. Di situ ada namanya Taman Digital. Satu tempat titik wifi gratis di sana. Saya lewat tuh, iqomat sudah berkumandang. Saya mau kejarkan, mau ngisi tausiah maghrib di daerah Pasagadang, maka saya lanjut jalan. Hadirin yang mulia, lampu merahnya lama, kemudian jalanan padat. Nah, di depannya ada masjid namanya Masjid Musinin, di depan rumah Kapolda. Apa yang terjadi di taman itu hadirin yang mulia? Saya perkirakan lebih dari 200 orang yang duduk di sana yang mereka tidak sholat maghrib hadirin yang mulia. Lebih 200 orang.
hampir 100 orangan, separuhnya perempuan berjilbab semuanya. Dan satu pun perempuan yang enggak berjilbab. 200-an orang di depannya masjid raya terbesar di Sumatera Barat. Besar. Iqomat sudah berkumandang. Enggak satu pun mereka tergerak hati mereka untuk datang ke masjid melaksanakan sholat, hadirin yang mulia. Mobil enggak bisa bergerak, sewa mobil. Mau turun pintu mobil enggak bisa dibuka, hadirin yang mulia. Saya mau berangkat ke satu masjid, ke satu musola, ada undangan ceramah maghrib. Saya mau terlambat maghrib, mau berhenti, mau datang ke tempat sana, mau katakan mau sholat maghrib atau tidak kalian ini. Karena dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, orang yang setiap hari mereka berjamaah ke masjid atau musola, tidak pernah tinggal sholat berjamaahnya, tidak pernah masbuk dalam jamaahnya, sampai matinya begitu. Ketika nanti datang yaumil akhir, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Siapa hadirin yang mulia? Orang yang menjaga sholat berjamaahnya, tidak pernah masbuk sampai matinya. Nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam? Karena dia pulang pergi dari rumahnya menuju masjid, tidak pernah memikirkan orang lain yang dia lewatinya menuju masjid. Berapa rumah yang dia lewati tiap hari, tidak pernah dia pikirkan tetangganya, depan rumahnya, kanan kiri rumahnya. Dia tiap hari berjamaah ke masjid, tidak pernah tinggal sholat berjamaahnya sampai dia mati. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ini masuk neraka. Hadirin yang mulia, 200 orang Pak, di depan mata kita mereka tidak sholat maghrib. Sementara tujuan kita ke masjid untuk sholat berjamaah, mengajak orang untuk sholat. Tempat yang kita lalui untuk sholat ini, hadirin yang mulia, ada orang-orang yang nampak di depan mata kita mereka meninggalkan sholat. Maka usaha dakwah ini bukan masalah keluar 4 bulan tiap tahun, Pak. Saya 4 bulan tiap tahun. Dan sekarang Alhamdulillah 6 bulan seumur hidup saya sekarang. Saya bukan 3 hari tiap bulan. Saya 10 hari tiap bulan. Saya bukan 2,5 jam tiap hari. 8 jam saya tiap hari. Nisab saya 4 bulan tiap tahun. Sementara ada satu orang di kampungnya yang tidak pernah dia datangi rumahnya. Maka 4 bulan tiap tahunnya tidak akan menyelamatkannya, hadirin yang mulia. 4 bulan tiap tahunnya tidak akan menyelamatkannya. Kenapa, hadirin yang mulia? Karena Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, beliau mengatakan dalam kitab Ihya jilid yang kedua, beliau mengatakan seandainya ada semua di dunia ini beriman kepada Allah Ta'ala, semua manusia di dunia ini beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi ada satu orang di ujung belahan dunia yang lain tidak kenal dia dengan Allah, maka semua orang beriman ini mereka berdosa semuanya. Hari ini jumlah manusia bukan sedikit, Pak. Jumlah seluruh manusia dari ujung utara sampai selatan, dari ujung barat sampai ujung timur, ada 7,8 miliar manusia hari ini. 7,8 miliar. Dalam khutbah Jumatnya 4 bulan yang lalu,
Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman As-Sudais, beliau menyatakan dalam khutbahnya 7,8 miliar manusia yang beriman kepada Allah cuma 1,8 miliar. Maknanya ada 6 miliar manusia hari ini tidak kenal dengan Allah Ta'ala. Kalau mereka mati, hadirin yang mulia, kalau mereka mati, yang bertanggung jawab siapa, hadirin yang mulia? Maka 4 bulan tiap tahun yang kita